Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada sesi kali ini cikgu akan share sikit berkenaan dengan kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan oleh para murid apabila membuat penyambungan pada litas untuk sesi tutorial cikgu lah. Okey, di sini cikgu kumpulkan 5 kesilapan utama yang biasa dilakukan oleh para murid lah. Okey, yang pertama adalah memasang LED terbalik lah pada billboard. Okey, pada simulasi mereka buat betul lah. Okey, tapi apabila buat penyambungan pada litar sebenar, kebiasaan para murid memasang LED terbalik lah, di mana kaki kiri kalau tengok di sini biasanya LED mereka tidak menyala, kita boleh check lah sama ada kebiasaan lah. Yang cikgu jumpa adalah memasang LED terbalik, di mana di sini dia letak positif dan di sebelah kanan dia letak negatif. Apabila dia pasang macam ni, memang LED ni tidak akan menyala lah. Jadi dia perlu cabutkan balik dan pusing bateri LED tersebut. Okey, kesalahan yang kedua yang biasa cikgu jumpa adalah isyarat dari controller tidak selari dengan terminal positif LED. Okey, kalau lihat di sini, okey, isyarat digital pin 11 sepatutnya dihantar ke terminal positif LED. Okey, di sini dia dah tersilap. Dalam biasalah kebanyakan LED yang dipasang, apabila melibatkan LED yang banyak, biasanya akan ada satu dua pelajar tersilap cucuk. Sepatutnya mereka perlu cucuk di selari dengan resistor. Okey, bila berlaku kes macam ni, maka LED dia tidak akan menyala lah. Okey, ni poin yang kedua, kesilapan yang biasa yang kedua. Okey, kesilapan yang ketiga biasanya, okey, wire negatif tersalah cucuk pada controller. Sepatutnya dicucuk pada pin ground. Okey, biasanya, kesilapan murid adalah okey, dia cucuk di billboard negatif betul lah, di sini betul. Bila dia datang pada controller, dia sepatutnya cucuk pada ground, tapi pelajar tersilap cucuk pada selain pada ground, maka LED dia tidak akan menyala lah. Jadi kita perlu check juga daripada billboard negatif dia pergi pada ground. Kalau dia letak selain pada ground, maka LED tersebut tidak akan menyala. Okey, kesilapan yang keempat adalah okey, pin ground tersilap cucuk pada line positif pada billboard kita. Okey, di mana LED yang pelajar susun, contohnya banyak LED, di mana negatif dia dah diaktifkan di sini. Okey, negatif dah diaktifkan di sini, tapi pelajar dah cucuk. Okey, ground di sini, dan sepatutnya dia perlu cucuk terminal negatif. Okey, jadi dia tersilap cucuk. Dia cucuk ke terminal positif, maka LED tersebut tidak akan menyala lah. Jadi dia perlu ubah. Okey, kesilapan yang kelima, okey, negatif LED bersambung pada line positif billboard. Okey, kebiasaan ada yang cikgu jumpa, okey, di mana dia ada banyak LED yang dia pasang, di mana setiap kaki negatif tu terus dia tersilap cucuk, dia cucuk pada terminal positif bagi setiap LED yang dia pasang lah. Apabila dia nak sambung pada controller ground ni, dia sambung pada terminal negatif. Okey, jadi LED tidak akan menyala lah sebab kaki kiri telah diaktifkan pada line positif pada billboard. Jadi dia perlu ubah, sama ada dia nak ubah setiap LED ni tukar pada pin negatif ataupun dia tukarkan ground daripada controller, aktifkan di sini, aktifkan pada line positif lah, baru LED tu menyala. Okey, seterusnya, jika masih lagi berlaku LED litar tersebut masih belum berjaya, contohnya LED masih menyala setelah membuat pembetulan pada apa yang cikgu sebut tadi, kemungkinan LED tersebut terbakar lah ataupun rosak. Jadi cuba ubah pada LED lain dan tengok apa yang berlaku. Okey, seterusnya, okey, di sini penting juga untuk para pelajar memahami sifat billboard ni yang kita guna. Cikgu suka guna billboard ni sebab dia lebih mudah untuk kita membuat litar. Okey, di sini billboard ni, okey, kalau tengok pada gambar rajah yang cikgu bagi ni, okey, line positif dia aktif sepanjang line positif dan negatif dia aktif sepanjang dia. Jadi kalau tengok di sini, okey, kalau kita cucuk salah satu line positif, maka sepanjang dia adalah aktif. Kalau kita cucuk di salah satu pada terminal negatif daripada controller, maka setiap ini akan aktif sebagai negatif. Jadi itu fungsinya. Kalau kita biasa cikgu akan LED resistor, cikgu akan aktifkan daripada pin bawah bersambung dengan pin atas, maka line ini
sepanjang ini adalah line positif lah. Jadi kita kena tahu lah, bila kita cucuk salah satu pinging, maka dia aktif sepanjang dia. Jadi pelajar perlu memahami lah fungsi apa sifat bilbot ni. Jadi untuk mengetahui dia punya sambungan litar sebenarnya adalah pada gambar rajah yang kedua. Okey. Seterusnya, okey. Pada komputer komputer kita, kita perlu install Arduino, software Arduino daripada website Arduino dan cuba update selalulah. Okay, setakat itu saja perkongsian cikgu pada sesi kali ini. Diharap ia membantu para guru khususnya apabila membuat tutorial bersama pelajar. Jadi apabila kegagalan litar pada pelajar tersebut, kita boleh fokus pada 5 kesilapan inilah. Jadi ia menjimatkan masa guru untuk mencari punca masalah apabila litar pelajar tersebut tidak menyala. Setakat itu saja apa yang cikgu boleh kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.